Sobat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Nah, hari ini Reca kedatangan salah satu mobil yang pasti kalian udah pada tahu banget nih, ini mobil siapa. Nih, langsung aja, ini adalah si Obri kuning punya HSR Wheels, tepatnya punya Kak Aldi Rais. Kita bakal bahas aksesoris apa aja sih yang udah dipasangin di Obri HSR Wheels ini. Langsung aja yang paling udah kelihatan tuh. Yuk, kita lihat sama-sama. Ini adalah roof box terbaru kita, yaitu tipe yang Discovery. Lihat ya, cocok banget dipakai walaupun dipakai sama si mobil City Car ini. Jadi roof box ini tipe terbaru, ini muatnya sampai 450 liter sahabat Toto. Dan keunggulannya pastinya dia dual side open, bisa dibuka bagian sisi kanan dan juga bagian sisi kiri. Jadi gampang banget. Dan juga dia juga dilindungin sama si kunci ini nih sahabat Toto. Jadi dia aman banget kalau misalnya sahabat Toto mungkin mau pakai roof box terus takut nih ya, kalau misalnya bisa nggak takut kebuka di jalan atau waktu bawa-bawa ngebut takut copot atau segala macam, itu nggak perlu khawatir karena kita udah punya si kunci ini. Dan kunci ini istimewanya adalah nggak bakal bisa dilepas kalau misalnya si roof box ini belum tertutup rapat sahabat Toto, jadi aman banget. Dan roof box Discovery ini punya dua pilihan warna, yang ini sudah tertempel adalah yang glossy black dan yang kedua adalah yang white atau putih. Jadi tinggal disesuaikan aja sama warna kalian, tapi lihat aja ini aja warnanya kuning tapi cocok juga sama warna hitam, jadi kelihatan lebih sporty banget. Dan juga ini adalah crossbar yang bisa menampung si roof boxnya ini. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai roof box atau roof rack, ini wajib banget dipasang untuk menopang si roof box atau roof rack yang ini. Dan ini kita pakai yang elite ya sahabat Toto, jadi ukurannya pas sama si Brio-nya. Jadi yang kita tahu si Brio ini kan nggak punya roof rail ya sahabat Toto, jadi ini langsung dijepit ke bodinya nih, bisa dilihat ya. Jadi ini aman banget, kencang banget, dan juga sudah dilengkapi sama kuncinya. Oke, kita lanjut lagi, kita langsung lihat ke belakang. Oke, yang ketiga adalah aksesoris eksteriornya juga adalah rear door sill nih sahabat Toto. Bisa dilihat ya, ini dari luar pun kelihatan banget ini rear door sill-nya walaupun pintu bagasinya tertutup. Sekarang kita buka. Ini fungsinya adalah kalau misalnya sahabat Toto bawa barang-barang berat, mau keluarin barang itu nggak merusak si frame pintu mobil bagasinya sahabat Toto. Jadi kalau misalnya mau masukin atau mau keluarin barang, jadi aman banget. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam, kita lihat aksesoris interiornya apa aja ini pasang ya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian interiornya sahabat Toto. Ini udah kelihatan banget ada si USB fast charging. Nah, seperti yang kita tahu si Kak Aldi juga suka road trip, ini penting banget buat menemani dia di sepanjang jalan sahabat Toto, karena kan sekarang itu mau pakai Google Maps, pakai handphone, mau update story, itu pasti menggunakan baterai yang banyak banget. Kalau misalnya baterainya habis, nggak bisa update-update, itu sayang banget sahabat Toto. Jadi mesti banget punya si USB fast charging ini, yaitu dari Auto Project yang pastinya plug and play, jadi udah nggak perlu potong-potong kabel lagi karena sudah soket to soket. Jadi yang ini dia tersedia dua slot untuk charging, dan itu masing-masing 3 ampere tanpa mengurangi daya masing-masing sahabat Toto. Jadi masing-masing ini mengeluarkan daya 3 ampere, jadi mau ngecas 2 handphone pun dia dayanya nggak terbagi-bagi dan nggak bakal rebutan sama penumpang sebelahnya gitu. Oke, nah ini nextnya adalah phone holder dari Auto Project, pastinya yang beda banget dari yang lain, udah diuji juga nih, mau dibawa slalom juga aman banget. Nah kalau di jalan kita kan butuh banget nih ngelihat map, habis itu mau ngeliat-liat handphone ya sahabat Toto, ini penting banget ada di mobil. Dan ini gampang banget nih kalau misalnya mau menaruh handphone, nggak perlu jepit-jepit, dan itu kan bisa mengganggu kalian nyetir juga nih. Jadi handphonenya tinggal taruh aja di sini, dia langsung auto ngegrip sahabat Toto. Dan ini dia sudah didesain khusus untuk dashboardnya Brio, jadi nggak dijepit di kisi-kisi AC atau nggak ditempel di kaca yang bisa merusak interior mobil kalian. Dan selanjutnya adalah si karpet Max Matte 7D. Siapa sih yang nggak tahu karpet Max Matte 7D ini? Ini adalah karpet yang wajib banget kalian pasang di setiap mobil kalian, karena Max Matte ini juga dia custom handmade ya sahabat Toto, jadi bisa untuk semua tipe mobil. Nah, untuk yang Brio-nya Kak Aldi ini, si Obri ini, dia kebetulan pakai tipe yang solitaire black. Dan ini juga sudah ada coil matte-nya, dia warnanya hitam juga. Jadi senada sama si interior mobil si Obri-nya juga. Tapi jangan sedih, kalau misalnya kita itu Max Matte ada 3 warna sahabat Toto. Ada yang hitam, ada yang coklat, dan juga ada yang warna baru kita adalah warna beige gitu. Nah sahabat Toto, ini roof box dan crossbar-nya udah kita copot dulu sementara supaya sahabat Toto bisa ngeliat apalagi aksesoris yang udah kita pasang di Obri-nya si HSR. Ini udah ada shark fin antena 4.0 dari Auto Project yang pastinya desainnya stylish, dan juga dia daya tangkap sinyalnya juga jernih sahabat Toto. Jadi sekarang denger radio udah gak kerasa-kerasa lagi deh.
Dan berikutnya si obrik kuning ini udah kita pasangin si modul dual system yang terdiri dari auto window system dan juga auto folding mirror system. Dimana kalau misalnya auto folding, kalian tahu lah ya, kalau misalnya kalian pencet kunci mobil, kalau misalnya kita pencet kunci, dia kaca spionnya tertutup secara otomatis, dan kalau misalnya kita buka mobilnya, dia langsung terbuka otomatis si kaca spionnya itu. Dan berikutnya adalah si auto window system yang bisa membuka dan juga menurunkan kaca secara otomatis. Bisa apa aja sih auto window system ini? Nah, pertama adalah membuka semua kaca sekaligus nih sahabat Toto ya. Jadi kita tinggal pencet buka kunci, tutup, buka, dia langsung terbuka otomatis empat-empatnya. Dan juga bisa langsung dinaikkan empat-empatnya juga nih, tinggal pencet aja tombol kuncinya dua kali. Nah, langsung naik semuanya nih sahabat Toto. Nah, berikutnya si auto window system ini bisa menurunkan 3 cm kaca mobil. Jadi sirkulasi udara bisa masuk duluan nih sahabat Toto ya. Caranya adalah tinggal pencet aja tutup buka tutup. Nah, ini bisa dilakukan berkali-kali sahabat Toto. Jadi kalau misalnya mau menurunkan 3 cm lagi, langsung pencet lagi aja tutup buka tutup. Nah, setelah itu langsung kalau misalnya dari 3 cm ini mau tutup semua juga bisa, tinggal pencet satu kali tombol kunci. Duh, menutup. Nah, langsung ketutup semua. Jadi udah keren banget, udah canggih banget si Brio ini. Dan jangan sedih kalau misalnya auto window system juga bisa dipakai di mobil lainnya. Oke sahabat Toto, segitu aja. Kita udah nge-review beberapa aksesorisnya sih. Lu pada ngapain sih? Aduh! Biasaan. Gak seenak lah, lu lakukannya sama deh. Bajak-bajak mobil gua sini. Tadi lu ngebajak mobil gua juga. Lu apain tuh city gua? City bos gua? Di sini habis. Parah banget tuh kan lu isiin. Enggak lah. Tadi udah gua bawa dong. Kemana? Gua bisa. Udah deh, habis ini kita langsung. Oh iya, parkirnya pindah ya? Habis ini langsung kita salam aja. Bentar. Rokokku mana? Mana? Dipinjem dulu. Kok dicopot? Kita mau ngasih lihat tuh Shaktin keren dari Auto Project. Makanya gue copot dulu. Nanti dipasangin lagi kan mau road trip. Iya. Eh, review bentar dong. Gimana nih? Kemarin kan lo udah bawa roof box, terus aksesoris dari Auto Project juga, gimana nih kesan reviewnya? Berguna banget dong buat lo selama perjalanan dengan Aubrey. Satu kata sih buat Auto Project, buat barang-barang Auto Project cuma satu kata. Inovatif. Keren. Karena memang ya jadi banyak ya. Ada satu kata doang, bro. Ya, satu kata inovatif. Cuman isinya iya, banyak. Aja. Esai itu. 3 hari 3 malam tuh gue nulisnya. Jadi keren ya. Intinya produk-produk dari Auto Project itu banyak banget yang mempermudah gua selama menggunakan mobil. Contohnya kayak fast charging. Oh. Kan? Terus kayak auto window. Window cuma sekali pencet, naik turun. Even mobilnya LCG sih, tapi apa namanya fiturnya udah canggih, kelas tinggi. Yogi. Ya kan, terus auto folding spion gua aman gitu kan, itu kan mempermudah namanya. Terus phone holder ya kak, karpet. Kenapa karpet? Ya mobilnya nggak jadi nggak kotor kan, gara-gara ada karpet next mat itu. Ya iya sih, bener sih. Intinya adalah aksesoris dari Auto Project bukan hanya sekedar tampilan, tapi benar-benar lebih ke fungsi sih kalau gua ngerasainnya lebih ke situ. Makasih ya. Makasih ya. Auto Project. Bukan gue. Bukan. Next, kalau ada mobil baru lagi, langsung ya kita. Nah itu masalahnya. Kenapa? Ada masalah apa? Gue tadi nyobain City Auto Project ya. Kok enak gitu kan? Waduh, apakah Bang Aldi perlebayan duniawi akan mengganti Obray? Obray. International, sorry. Obray dengan si City. Obri. Jangan Obray dong. Jangan lupa nih dong, subscribe apa? Kemana? Jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel. Dan juga Auto Project. Oke guys, thank you guys for watching. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye! Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.